Siang, Komandan, mohon izin dari Satuan Lalu Lintas Polres Katingan, izin melaporkan situasi terkini pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021, pukul 13.10, untuk situasi saat ini debit air meningkat dari 1 meter menjadi 1 meter 10 cm. Untuk jalan penghubung dari Palangkaraya menuju Sampit, ataupun sebaliknya, terputus di gorong-gorong. Untuk saat ini, para pengendara harap memutarbalikkan kendaraan karena jalan yang tidak bisa dilewati. Terima kasih. Selamat malam, saya Kapolres Katingan. Pada malam hari ini saya bersama Bapak Polres, bersama anggota sedang melaksanakan kegiatan pengamanan di jalur perbaikan jembatan yang berada di kilometer 15. Di sini bisa terpantau kondisinya cukup rawan oleh karena debit air yang cukup meningkat dan derasnya air yang mengarah menuju luar, sehingga kami menghimbau, kami menyarankan kepada para pengendara yang akan melintas di jalan antara kilometer 1 sampai dengan kilometer 16 di Kereng Pangi, tolong untuk sementara waktu mengurungkan niatnya, oleh karena di jembatan sini keadaannya cukup parah. Sehingga kami takutkan jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pagi Komandan, hari ini izin melaporkan hari Selasa tanggal 7 September 2021 tepatnya di gorong-gorong Kereng Pangi, dan untuk ketinggian air seperti yang Komandan lihat sendiri kurang lebih 1 meter untuk kedalaman. Debit air untuk pagi ini bertambah kurang lebih 30 cm. Jadi sekarang sudah ada tim dari Bimpro untuk perbaikan gorong-gorong tersebut agar bisa kembali normal untuk arus lalu lintas. Mungkin itu aja yang dapat saya laporkan, dan terima kasih. Selamat pagi. Jauh lah. Thank you.
Oh,